Ya. Akulah yang buat PS5 tu. Aha. Kenapa tak supply banyak? Eh, suka hati akulah. Aku yang buat, bukan kau. Aku ada klien sekejap lah. Ah, okay, bye. Eh, aku nak paling lah. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain. Oh, bukan. Kita tak akan main. Hari ini kita akan buat satu unboxing. Ya, dah lama saya tak buat unboxing. Saya rasa macam dah boring lah. Saya rasa nak buat unboxing dan kita ada satu barang dekat sini yang dibuat daripada company Thomas, iaitu Thomas Shirik 2. Eh, bukan Shirik. Shirik tau buja. Ini Shirik. Okey. Jadi ini korang nampak ada pula. Itulah, aku dah cakap kakak aku hari tu beratur depan-depan nak buat PS5. Aku dah sampai ke depan tu, sekali ada budak tu datang kan. Dia pula nombor 44. Aku datang tengok muka dia dah merah, dia menangis. Itulah dia. Lepas tu aku pun tak dapat kak. Itulah. Aku sama tak dapat kak. Aku dengan budak tu sama, nangis-nangis lah dekat depan. Oh, okay. Ada klien. Okay, bye-bye. Kacau betul lah. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan buat satu unboxing, iaitu kita akan buat satu unboxing satu gaming chair yang diberikan oleh Thomas, iaitu gaming chair Thomas Shirik 2. Okey? Shirik bukan Shirik. Shirik Abuja. Ini Shirik, okey? Jadi, saya ada beberapa gaming chair buat masa sekarang ni, tetapi ini baru launch dan saya tengok macam mantul eh. Jadi kita akan buat honest review pada hari ini. Jadi kalau kita rasa ada benda yang kena, kita akan bagi tahu. Kalau benda tak kena, kita juga akan bagi tahu. So let's go. Jadi guys, mari kita meneruskan ekspedisi kita. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Thomas kerana berikan saya sponsorship untuk kerusi ini dan hopefully kita boleh berkolaborasi again. Okay? Jadi, let's go! Seperti yang kita tengok dekat sini, kita ada satu kotak yang agak berat eh. Okay, agak berat. Dan kita kena handle with care. Benda-benda macam ni kita kena handle with care. Jadi cara nak buka dia. Ya. Yeah. Sorry, saya tak ada proper punya pisau. Jadi saya pakai pisau dapur. So bolehlah eh. Alright, jadi kita buka. Oh, bagus tengok dorang. Ush. Bubble wrap. Banyak nak bubble wrap ni. Tengah ni potong lembu ni. Saya tengah sembelih guys. Tengah sembelih lembu ni guys. Okay, kita buat korban guys. Alright guys, jadi sekarang kita dah buka bubble wrap dia. So kita ada lagi satu layer kat dalam ni. Jadi korang tengok, inilah logo Thomas. Belum lagi pasang guys. Dah berkicap dah buat benda ni. Mana? Wow. Okay guys, jadi inilah kerusinya. Wow, okay. Jadi kita boleh tengok dia punya packaging dia. Pada saya bagus lah, okay. Dia tak adalah nampak messy, okay. Packaging dia bagus, sampai pun dengan keadaan yang selamat walafiat. Jadi sebelum apa-apa, kita sekarang ni nak pergi keluarkan semua part-part ni semua. Okay? Dan kita akan pasang dia as soon as possible. Okay? Jadi, tengok ni. Kita ada satu, dia punya bantal guys. Okay? Oh, actually bukan satu. Ada dua bantal. Wow. Tengok ni. Thomas Heritage. Dan ini logo Thomas. Jadi, sebelum kita pasang benda ni kan, saya macam nak bagi tahu korang dia punya macam sejarah sikit lah, okay? Ini apa yang saya tahu. Jadi, saya sebenarnya tahu diorang ni sebenarnya buat kasut dulu. Okay, kasut kulit. Lepas tu dia ada buat baju. Macam kot orang pergi dinner ke apa kan. Diorang ada buat. Tetapi, semenjak 2 menjak, 3 menjak, 4 menjak ni, diorang juga keluarkan barang-barang gaming seperti kursi, meja dan insyaAllah satu hari nanti diorang akan keluarkan
barang-barang motor RZ ke kan, Y15 ke, tak tahulah. Sebab diorang daripada kasut baju diorang boleh masuk ke alam gaming, mungkin satu hari nanti ke alam lain, mungkin alam ya, itu dia. Lama guys. Oh, ini saya tengok first impression pun saya dah suka. Sebab apa? Ha, tengok ni. Dia punya stitching memang menempati saya punya piawaian hidup lah guys. Warna merah guys. Favorite saya memang color merah. Apa benda semua merah guys. Daripada dinding. Ha? Daripada jam tangan punya ni. Kau jangan sampai saya tunjuk yang dah... Jangan. Hey, kau. Untuk pasang gaming chair ni bukanlah perkara yang susah. Sebab apa? Sebab minggu ni je, bukan minggu ni lah, bulan ni je, dua dah gaming chair yang saya pasang. Jadi ini merupakan yang ketiga. Jadi dah tiga gaming chair saya pasang. Jadi jangan risau, kita akan pasang dengan berhati-hati. Oh, by the way, dia punya casing untuk ni, kalau korang beli Osim ataupun Steel, bukan Steel lah, Secret Lab, dia selalunya bagi korang macam orang kata pakai plastik je. Ini dia pakai macam yang plastik yang apa ni, apa ke? Datang ni apa nama dia? Plastisin ke? Bukan plastisin lah, gila. Polystyrene. Okey, kita keluarkan ni. Banyak lagi part-part dia kat sini guys. Tengok apa? Kau tengok ni. Okey, aku rasa benda ni dah boleh hapuskan. Okey, dah boleh hapuskan benda ni. Kita rontong ada studio. Okey, jadi kita tengok apa yang ada kat dalam kotak kecil ni. Alright. Oh! Wuhui. Guys, saya tak pernah dalam semua hidup saya unboxing barang. Dia bagi saya sarung tangan, guys. Sarung tangan, guys. Ohuhu. Ini unboxing experience paling gempak aku pernah alami dalam hidup aku. Selama aku hidup selama 18 tahun dalam muka bumi ni, tak pernah lagi aku unbox dia letakkan sarung tangan. Yesus back. Okay guys, mantul. Jadi kita ada instruction manual. Tak apa, kita boleh pasang sendiri. So dekat sini kita ada hydraulic punya pump. Agak berat. Hydraulic pump. Okay, dan kita ada tayar. Lepas tu kita ada dia punya cover set dia. Okay, lepas tu ini cover set yang siap dengan untuk nak naikkan dia ke atas lah, yang untuk loadkan spring ni. Okay, ini pergi tepi dulu. Jadi, perkara pertama yang kita kena buat bila kita nak pasang gaming chair, iaitu kita pasang kaki dulu lah. Okay? Kaki penting. Lepas tu baru kita start dengan badan dia. So, ambil dia punya tayar ni dan kita just tekan dekat dalam ni. Macam ni dan... bak, kena masuk. Okay? Senang je. Aduh. Allahuakbar. Ini budak 3 tahun pun boleh pasang lah guys. 3 tahun guys. Yang budak yang cakap mak kau hijau tu, budak tu boleh pasang. Mak kau hijau. Selesai dia punya kaki dia. Jadi finishing dia pakai gloss punya finishing. Letak kat bawah. Okey. Okey, jadi dah pasang ini. Dia punya hydraulic pula. Kita pasang, letak kat tengah-tengah. Alright. Good to go. Okey, selalunya dah pasang macam tu je, terus melekat guys. Melekat. Jadi untuk next step, saya sendiri tak tahu. So, kita kena baca instruction manual. Saya buat palak tau. Turn the star base upside down and press the caster into the holes at the end of each base leg. And then, remove all M8. X25mm. Macam nama pisul. Ui, nak cerita pasal bolt lah. Dia punya tulis spesifik guys, M8 darab 2mm bolts from the hole. Kau tengok. Aku rasa betul-betul macam nak pasang assembly tu sniper guys.
setelah saya discover Discovery Channel, rupanya inilah barangnya yang kita kena remove bolt dia kat belakang ni guys. Okey. So, ambil dia punya ni. Buka dia punya plastik. Oh, yang ni kita tak boleh kasar-kasar guys sebab apa, ini leather. Nanti kan rosak lagi yang aduh, ketawa ni kan. Guys, dia punya finishing guys. Oh, memang luxury habis. Maai. Uyo, okey. Ini aku rasa impression, second impression lah bila tengok produk dia orang ni. Okey. Wow. Uish. Wow. Bau dia pun bau enak guys. Jadi kat sini kita tengok ada material-material macam leather, pure leather dan juga stitching merah. Dekat belah tepi ni saya punya favorite, carbon fiber guys. Carbon fiber bosku. Jadi dia macam combinekan tiga material guys untuk buat satu dia punya tempat duduk ni lah. Jadi so far agak lembut juga. Okey, kita buka dia punya skru bagai ni. Oh, penat gila nak pasang dia punya ni, tapi selesai. So, saya nak pasang dia punya ni dekat atas tu sekarang. Alright. Okay, pegang dia punya ni. Lepas tu place dia tengah-tengah. Adakah betul? Sabar, kita check it out dulu. Okay, tepat dan benar. Okay, cun. Ngam. Cantik guys. Lawa dia punya bentuk dia. Gila lah. Cun dia. Okay. So, next kita kena letak dia punya badan pula. Dia punya kaki. Dia punya kaki pula. Dia punya bontot dia dah pasang. So, time untuk kita pasang badan dia. Jadi, macam mana nak pasang badan dia? Yap, ini dia. So, kita kena pasang dia punya skru dekat sini. Tepi ni. Dia ada satu batang panjang. Alright guys, jadi saya dah pakai kerusi ni selama seminggu dan saya akan bagi honest review kat korang apa yang saya rasa mengenai gaming chair ni. Jadi first of all, benda yang pertama sekali bila kita beli kerusi gaming, kita dah tahu dia punya keselesaan, sama ada selesa ataupun tidak. Dan saya boleh katakan kerusi ini selesa sebab dia punya cushion dia okay, agak lembut dan juga tebal. Oh, dan dia punya belakang ni pun sama. Okay, dia tak ada lebih-lebih ke. Okay, dia full cushion dia. Dan dia punya material pakai leather. Okay, saya rasa pure leather lebih tepat lagi. Dan pure leather ni, dia tahan lama. Okay, kalau korang pakai lama pun, dia susahlah sikit dia nak menggelupas ke kan. Bila korang duduk lama-lama, kalau badan korang berat sikit kan. Still okay, no problem. Dan so far stitching, saya dah buat checking semua. Korang tengok kat sini. Stitching dia semua cantik. Okay, tak ada macam kesilapan-kesilapan yang tak apa-apa. Alright. Even dekat belakang-belakang ni, benda-benda yang bawah-bawah ni pun semua okey. Tak ada benda yang pelik-pelik sangat yang terkopek ke, okey, yang tak terlebih stitching ke atau terkurang ke. Alhamdulillah semuanya okey. Dan mari kita try duduk. Okey. Okey, inilah features yang paling saya suka kalau dekat gaming chair yang korang takkan dapat dekat kerusi biasa. Okey. Jadi look at this. Oh, yes. Korang boleh baring, guys. Boleh baring. Oh, itu aku boleh baring. Alright. Dia punya cushion ni pun okay. Memory foam. Kalau korang tak kepala, sedap. Dan jarang-jarang sekali, saya dah beli brand beberapa lah, Secret Lab. Dan saya ada brand lain juga. Dia tak bagi benda ni, tapi Thomas dia bagi benda ni. Okay, dia macam satu lagi extra cushion yang korang boleh pakai. Dia macam bantal. Tapi kalau korang tak nak pakai, korang boleh buka kat belakang ni.
Okay, just tarik klik ni. Just tarik klik ni. And then korang boleh buka dia macam ni. Okay, kalau tak nak pakai lah, ada orang tak suka pakai, ada orang suka pakai, so korang boleh buat. Dan kalau korang tak suka, korang just cabut lah kat sini. Sekejap, saya kalau kita buka ni, dia ada cushion. Okay, macam bantal lah. Ha, ni untuk support korang punya belakang lah. Macam ni. Eh, macam pramugara. Macam pramugara yang, apa? Please wear your seatbelt. Ha, buat. Dia tak ada suara, tak ada suara. Okay. Alright, letak tepi up. Jangan tengok sana. Dia juga ada 3D punya armrest. Okay, korang boleh naik atas, turun bawah. Okay, korang boleh ke depan, ke belakang. Dan korang boleh kiri ke kanan. Okay, 3D. Dia kalau 2D tu, dia boleh atas bawah dengan kiri kanan dia. Macam ni je. Tapi kalau 3D, dia boleh macam ni, dia boleh macam ni dan macam ni. Jadi 3D eh. Okay. Apa yang tak best? Bukan tak best. Dia boleh di boleh bagi, orang kata boleh bagi lagi lah. Okay, boleh macam boleh, you know, improve lagi. Boleh improve. Ya, yeah, boleh improve. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Jadi apa yang saya nak improve, satu je. Tayar. Okay. Jadi kita tengok ini sport rim 2 inci. Okay. Rim 2 2 inci ya. Jadi tayar dia pada saya, kalau ada orang buat, okay, maybe dia orang boleh upgrade sikit tayar dia, bagi lebih smooth. Okay, sebagai contoh, okay, boleh bagi tayar basic macam ni je pun dah okay dah pada saya. Okay, sebab tayar basic macam ni sedap pakai. Ni normal lah, tayar standard-standard untuk kursi. Tak kisahlah gaming ke apa ke, ini better daripada itu. Okay. Dekat sini baru aku perasan. Baru aku perasan. Ni baru perasan eh. Dia ada tiga material. Okay, satu PU leather. Okay, korang boleh check it out. PU leather, carbon. Dan last but not least, dia macam, kau tengok ni, kain. Kain guys. Ni kain. Sebab lighting, tengok lighting. Kain kan. Okay. Jadi dia gabung tiga material dalam satu kursi. Bagus gila. Okay, memang padu. Banyak orang kata, saya memang suka saya kalau kursi yang ada banyak-banyak material ni. Okay, saya tak perlukan semua leather, sebab bukan semua tempat yang korang duduk. Okay, korang duduk dekat bahagian depan ni je. So bahagian-bahagian lain, untuk kebenaran-benaran lain tu, bolehlah check it out material-material lain. Tapi buat full leather pun tak apa. Buatlah carbon ke, okay, fabric ke, apa-apa yang korang boleh rasa dia mahal. Okay, harga dia tak mahal, tetapi korang boleh rasa dia mahal. Itu yang best. Okay. Jadi boleh check it out, link dekat description down below. So kita outro kat kursi ni lah. Okay. Yeah boy. Alright guys, jadi sampai di sini aja video kita by ini. If korang suka dengan kursi ni, korang boleh check it out, link dekat komen di bawah dan juga description below. Dan kepada korang yang berminat lagi, korang boleh check it out dekat channel saya. Macam-macam lagi video ada mengenai kursi ke, okay, mengenai apa-apa. So sampai di sini aja video kita by ini. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni di bawah. Dan kalau korang suka channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni down below. Dan cameraman saya memang, ya, tengok dia, kamera dia pegang sengit sikit. Aku rasa kepala aku patut dia sengit kan. Jadi ya, macam ni, okay, okay guys, okay. So, bye-bye. Sampai jumpa.